kita tentunya desa Sungai Ungar, dusun Parit Gantung yang kita cintai di kedepan dapat menelurkan tentunya Polri dan Korea terbaik dari desa Sungai Ungar ini. Mudah-mudahan. Nah inilah harapan kita. Terakhir Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebenarnya banyak sekali hal yang akan kita bikin. Salah satu contoh, rentren yang kita bikin ini, saya kira kalau memang tidak ada campur tangan pemerintah ini, yakin dan percaya mungkin 10 tahun yang akan datang akan tetap seperti ini juga deh. Yakin dan percaya saya. Nah maka dari itu, jika kami dipercayakan lagi kembali, saya yakin dan percaya 10 tahun ke depan nanti, yakin surga sudah akan ada perubahan. Akhirnya dengan menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim, rumah tahfiz dan pesantren Tahfizul Quran Mifatul Ulum sebagai Sungai Ungar, secara resmi saya nyatakan digunakan. Pembangunannya bagaimana Pak? Ini kelanjutannya. Ini tahun ini kita bangunkan aspalnya dari anggaran APBD provinsi lebih kurang 29 miliar untuk melanjutkan jalan ini. Kemarin kan kita minta kabupaten untuk mengganti rugi tanah, ada sedikit tanah masyarakat. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi kita lanjutkan. Kita berharap dari jalan ini tembus ke Bandara Bati, Raja Haji Abdullah, Raja Abdullah. Jadi ini dari kota area tadi awal langsung tembus ke Bati. Mudah-mudahan secara perlahan sesuai dengan kemampuan anggaran bisa selesai untuk pembangunan ini.